Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu al asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa mujahidin Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan serta kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan online gitu ya. ya itu mata kuliah pemrograman 3 khususnya membahas tentang array dua dimensi. Ini adalah uh, video yang saya unggah untuk pertemuan yang ketiga. Artinya, pada video yang pertama, yaitu kita sudah pernah membahas tentang dasar-dasar dari pemrograman Java, yang di dalamnya kita membahas beberapa sub-pembelajaran. Di antaranya adalah membahas tentang identifier apa itu macam-macam tipe data kemudian definisi tentang variabel juga tentang operator struktur kondisi dan juga tentang struktur perulangan. Nah kita sudah membahas itu semua di video yang pertama. Kemudian pada pertemuan yang kedua artinya pada video yang kedua kita pun sudah membahas uh, definisi tentang array satu dimensi dan juga deklarasinya dan bagaimana contoh dari array satu dimensi tersebut. Itu ya jadi pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang array lanjutan dari array satu dimensi, yaitu array dua dimensi. Pada video yang sebelumnya, saya selalu menganalogikan sebuah contoh perbedaan yang sangat mendasar atau perbedaan yang cukup mendasar antara variabel biasa dengan variabel array. Saya selalu menganalogikan dengan pot bunga di dalam pot bunga tersebut, jika kita set sebagai sebuah variabel biasa, maka pot bunga tersebut hanya mampu menampung atau menanam satu jenis tanaman saja atau satu jenis bunga saja. Sementara kalau untuk ray dua dimensi, misalnya kita set pot tersebut menjadi ray, maka pot tersebut dapat menyimpan atau dapat menanam lebih dari satu jenis bunga. Misalnya, saya akan menanam bunga mawar, bunga melati dan bunga yang lainnya. Maka di dalam array tersebut itu sangat memungkinkan untuk menyimpan data lebih dari satu data. Tetapi dengan syarat tentunya. Syaratnya adalah tipe datanya harus harus sama nah kemudian di dalam video ini saya tidak akan lagi membahas tentang bagaimana peneklarasian array satu dimensi dan contoh array satu dimensi tetapi kita akan membahas tentang apa itu dari array dua dimensi ya pemrograman tiga tentang array dua dimensi lalu apa itu yang dimaksud dengan array 2 dimensi ya array dua dimensi adalah array yang membutuhkan dua indeks untuk mengidentifikasi elemen tertentu ya jadi di dalam array dua dimensi ini uh, merupakan array yang membutuhkan dua indeks untuk mengidentifikasi elemen tertentu kenapa membutuhkan dua indeks karena kita akan membutuhkan nanti baris dan dan kolom ya nah, kemudian array dua dimensi sering digunakan untuk merepresentasikan nilai dari tabel yang diatur berdasarkan baris dan kolom. ya. Ada harus yang kita ingat penting nih. Ada hal beberapa yang harus kita ingat. ya. Di antaranya adalah nilai array dua dimensi ini diatur berdasarkan baris dan kolom. ya. Jadi ingat bahwasanya di dalam array dua dimensi ini itu akan tetap di atur berdasarkan indeks pada masing-masing baris dan dan kolom. Coba kita lihat pada uh, contoh di bawah uh, di bawah ini, ya. Nah, kita akan memiliki sebuah contoh, yaitu tabel data mahasiswa jurusan. Kita akan membuat sebuah contoh dengan data-data jumlah mahasiswa dari tiap-tiap jurusan, sehingga contoh di sini kita menyebutnya dengan tabel data mahasiswa jurusan. Coba perhatikan dari tabel berikut ini. Ya. Kita lihat ada jurusan TI, MI, dan SI. Ya. Jadi di sini itu ada jurusan TI, ada jurusan ada jurusan MI, ada juga jurusan SI. Itu pada baris. Ya. Kemudian pada kolomnya ada tahun 2015, tahun 2016 dan seterusnya sampai dengan tahun 2019. Jadi fungsi di dalam tabel data mahasiswa jurusan ini adalah untuk menampilkan informasi jumlah mahasiswa dari masing-masing jurusan per tahun, khususnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Jadi misalnya pada tahun 2017 jurusan TI itu ada berapa mahasiswa ya? Maka di sini akan tertulis 180. Nah angka 180 ini, teman-teman harus perhatikan ya, angka 180 ini adalah berada di titik koordinat tertentu. Koordinatnya di mana? Barisnya baris yang mana? Barisnya adalah baris yang TI. Artinya ini adalah baris ke-1 atau indeks ke-0. Ya. Kemudian pada kolom ketiga atau kolom indeks ke-2. Indeksnya adalah 0, 1, 2. Kita temukan di sini. Ya. Nah, ketemu adalah 180. Jadi harus kita ingat bahwasannya di setiap untuk menentukan array dua dimensi itu adalah selalu melibatkan indeks di antara baris dan kolom. Nah. Ini adalah uh, contoh tabel yang akan kita gunakan. Oke, okay. dari tabel di atas, mari ya kita amati tabel di atas secara seksama. Coba kita perhatikan dari tabel di atas ini. Nah tabel di atas, gitu ya, dapat kita buatkan ke dalam bentuk array dua dimensi. Namun mungkin kita ada pertanyaan, gitu ya, ada pertanyaan. Tapi bagaimana caranya untuk membuatnya? Kan ini ya, yaitu dengan mendeklarasikan nama variable array tersebut. Jadi caranya adalah dengan mendeklarasikan nama variable arraynya. Pada pertemuan pertama saya sudah membahas tentang bagaimana caranya untuk mendeklarasikan, mendeklarasikan, ya, untuk mendeklarasikan nama dari variabel. Ya, bagaimana cara mendeklarasikan variabel kita sudah bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. yaitu dengan menyebutkan tipe datanya, kemudian nama variabelnya, kemudian dengan diikuti dengan tanda bracket. Kita nggak akan bahas lagi di pertemuan kali ini. Oke, nah, jadi untuk membuatnya adalah yaitu dengan mendeklarasikan nama variabelnya. Yaitu caranya bagaimana? Tuh ya. Integer data mahasiswa bracket 3 dan 5. Nah, jadi kita lihat nanti dari sini tuh ya. Di sini kita lihat integer data mahasiswa 3 5. Gitu ya. Ini angka 3 dan 5 ini memiliki arti yang cukup penting. Gitu ya. Di dalam bracket pertama adalah angka 3. Angka 3 di sini, yang ini ya, menyatakan jumlah baris. Jumlah barisnya itu tentunya berbeda dengan indeksnya. Kalau jumlah baris adalah jumlah total barisnya. Sementara kalau indeks adalah selalu n min 1. Jumlah baris min 1 untuk nilai akhirnya. Kenapa? Karena diawali dengan angka angka 0 gitu ya. Angka 3 ini menyatakan mewakili jurusan. Tadi kita masih ingat ada tabel ada tabel data mahasiswa jurusan gitu ya. Ada jurusannya, ada MI, ada TI, ada MI dan juga SI kan gitu ya. Nah, kemudian ada juga dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Oke. Kemudian di sini pun ada angka 5. Angka 5 ini menyatakan jumlah kolom. Yaitu mewakili tahun siswa tahun mahasiswa baru. Jadi ada tahun 2015 tadi sampai dengan tahun 2019. Nah, jadi caranya untuk mendeklarasikanlah seperti ini. Ini adalah tipe data. Integer adalah tipe data. Sementara untuk nama variabelnya, nama variabel array adalah data mahasiswa. Sementara ini adalah jumlah atau total masing-masing dari baris dan kolom variabel array tersebut atau dari variabel array yang kita buat. Nah, jadi begitu ya, bagaimana caranya untuk mendeklarasikan sebuah nama variabel array. Kemudian, kita lihat dari definisi di atas gitu ya. Dapat kita nyatakan dalam bentuk gambar berikut ini. Coba kita simak gitu ya. Dari gambar berikut ini gitu ya. Kita lihat dengan seksama. Di sini ada beberapa uh, kolom kita lihat lagi di sini, ada TI, ada MI, ada SI. Tentunya, ada SI ya. Tentunya, TI ini mewakili indeks ke 0. MI mewakili indeks 1. Sementara SI adalah mewakili indeks 2. Jumlahnya adalah ada 3 baris. Yang ini. 3 baris. Indeksnya diawali dengan angka angka 0 ya. Nah, kemudian untuk sisi uh, apa namanya tahun, gitu ya. Dari tahun 2015 itu mewakili indeks 0 atau kolom ke 1 Indeks itu adalah n min satu. Jadi kalau bari, kolom yang kolom ke 1 maka ini adalah indeks 0 Ya. Tahun 2016 mewakili indeks ke-1, dan seterusnya sampai dengan tahun 2019 mewakili indeks yang keempat. Ya, jadi ini harus kita ingat nih, tabel ini itu harus kita selalu ingat di memori kita. ya. Kemudian, kita ingat, integer data mahasiswa ini adalah memiliki arti sebagai berikut ini. Kita harus ingat ya, integer data mahasiswa 3,5 ini menunjukkan bahwa Array data mahasiswa tersebut memiliki tiga baris dan 5 kolom, gitu ya. Nah ini adalah salah satu penggambaran bagaimana caranya untuk membuat atau mendeklarasikan sebuah variabel array yang dua dimensi. Jadi begitu ya, bagaimana caranya kita mendeklarasikan dua dimensi tersebut kita sudah melihat bagaimana caranya mendeklarasikan ya, yaitu dengan membentuk dengan menyebutkan tipe datanya apa, kemudian nama variabel nya apa, kemudian mengikuti jumlah baris dan jumlah kolomnya. Oke, okay, nah ini adalah caranya untuk membuat variabel array. Jadi harus kita ingat ya. Kita harus ingat bahwa bahwa data pada variabel array, data ditempatkan pada memori yang berurutan disesuaikan dengan indeks pada masing-masing baris dan kolom. Kita perhatikan dari data ini ya. Coba kita perhatikan dari data ini ya, seperti yang tadi saya perlihatkan di dalam data ini, kita lihat, di dalam data ini, ya, kita harus perhatikan dengan sesama di sini. Di sini ada beberapa urutan. Ini indeksnya 0,0. Ini indeksnya 0,1. Ini koordinatnya adalah koordinat 1,2. Ini berarti menunjukkan barisnya adalah baris ke 1, kolomnya adalah kolom ke kolom kedua. ya. Ini adalah hal yang harus kita pahami atau kita mengerti tentang bagaimana logika dari penempatan alamat masing-masing data di dalam sebuah variabel array. Kenapa? Karena masing-masing data yang ada di dalam variabel array tersebut pasti memiliki alamat yang berbeda-beda sesuai dengan indeks pada baris dan kolomnya. Nah, ini ya yang harus kita ingat adalah alamat masing-masing dari eh, apa namanya? datanya karena data tersebut pasti berada di dalam indeks baris dan kolom tertentu tidak mungkin tidak pasti ada di dalam uh, indeks tersebut gitu ya antara baris dan kolom nah kemudian saya memiliki kita bahas selanjutnya dari tabel uh, yang kita buat tadi gitu ya dari tabel yang dibuat kita tadi seperti ini Tadi kita ada tabel jurusan, ada tabel, ada data jumlah mahasiswa jurusan masing-masing, jurusan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Coba kita cek. Pada data ini, artinya SI, ETI, ini adalah indeks ke, ke 0. Kalau kita datanya, kita datanya melihat seperti ini. Kalau kita implementasikan ke dalam script program, akan menjadi seperti demikian, sementara sementara untuk pada baris MI akan terjadi seperti ini. Misalnya gini ya: MI adalah indeks ke-1, datanya adalah 160, 180, sampai dengan 200. Kalau kita implementasikan ke dalam script, maka bentuknya menjadi seperti ini barisannya seperti ini. 160, kemudian 180, kemudian 190, kemudian 220 sampai dengan 200. Begitupun seterusnya untuk SI pun sama. Untuk SI pun sama, gitu ya. Ada proses implementasi ke dalam skripnya itu adalah sama seperti sebelumnya. Gitu ya. Kita tinggal memindahkan, memindahkan dari sini, gitu ya, dari sini ke sini. Memindahkannya dari tabel ke dalam script itu cukup mudah, gitu ya. Nah, kemudian kita harus memahami lagi. Kalau kita akan memahami lagi, ya, kalau kita memahami dengan pemahaman yang lebih lanjut, gitu ya. Misalnya seperti ini: saya memiliki sebuah analogi juga yang uh, mudah-mudahan dapat lebih teman-teman pahami. Oke, dari sini ya, kita uh, membuat, saya sudah membuat sebuah. Uh, Kerangka tabel yang terpisah-pisah dari masing-masing sel -masing, uh, seperti ini, misalnya dari data ini, ini kan bentuknya kan, uh, sorry, bentuk scriptnya kan seperti ini. Ini adalah tulisan program di dalam Java, itu seperti ini. Kalau saya, uh, apa namanya? Uh, buatkan dalam bentuk sel yang uh, lebih sederhana misalnya gitu ya kita akan membuat sebuah analogi gitu ya sebuah analogi dalam bentuk tabel tertentu maka dapat menjadi tabel seperti ini ya kita lihat kita harus mengetahuinya itu ada di indeks keberapa baris keberapa kolom keberapa kita dengan menggunakan tabel seperti ini cukup mudah ya kita lihat selanjutnya oke kita cek Oke, dari sini kita pahami satu persatu. Ini adalah indeks kolom, kolom, ya, kolom. Ini adalah untuk baris, indeks baris, baris, itu ya. Ini adalah baris, nah, baris. Jadi. Dari masing-masing indeks ini kita dapat menentukan titik koordinat untuk masing-masing data, gitu ya. Seandainya contoh misalnya saya ingin menampilkan data 220, maka saya hanya cukup untuk menentukan nilai indeks untuk baris yang ini dan nilai indeks untuk kolom yang ini. Lalu kita pertemukan ada di mana? Ada di sini maka outputnya pasti 220. Contoh lain, misalnya, misalnya ya, saya akan menampilkan di sini misalnya, tolong tampilkan untuk koordinat, misalnya satu koordinat dengan 4. Dari data ini, saya tahu bahwa saya ini adalah untuk baris. Tandai saya di sini, baris. Saya pun tahu bahwasanya yang ini adalah untuk kolom. Maka saya tandai kolom. Dengan demikian, dengan koordinat atau dengan alamat 1.4, maka kita temukan di sini. Kita akan temukan di 200. Maka hasilnya pasti akan 200. Kenapa? Kita tinggal menentukan titik koordinatnya saja, yaitu pada baris X dan baris Y, atau baris E, indeks baris dan indeks kolomnya, yang mana kan gitu ya, kita harus pahami lagi. Sekali lagi, saya sampaikan, ini adalah untuk baris, yang ini sementara, yang ini adalah untuk kolom. Kita temukan di sini, nah, ini adalah contohnya, dan ini akan berlaku untuk semua alamat data, bukan hanya yang ini saja, tetapi berlaku untuk semua data, alamat datanya kita coba ke next selanjut, uh, next page ya. Kita coba ke halaman selanjutnya. Nah, kita buka lagi halaman ini. Lalu bagaimana caranya kita untuk implementasikan ke dalam kodingan bahasa Java Dari data sebelumnya, dari tabel ini nih, kita lihat dari tabel ini gitu Inilah ingat inilah indeks untuk kolom. Ini indeks untuk kolom ya. Kolom itu ke bawah ya. Ini kolom itu ya. Itu kolom. Ya. Jadi itu kolom indeks ke-0, kolom indeks ke-1, kolom indeks ke-2, indeks kolom ke-3 dan seterusnya. Sementara kalau untuk baris lagi ini, indeks baris ke-0, indeks baris ke-1, ini adalah indeks baris ke baris ke-2. Ini harus paham tentang hal ini. Ya. Dari data ini, kita akan lihat. Kita akan lihat bahwasanya untuk baris ini baris ke indeks ke 0, kita implementasikan seperti ini. Seperti tadi ya, saya sampaikan ya. Begitu pun seterusnya. Begitu pun seterusnya. Nah, kita akan lihat. Nah, jadi begitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal memindahkan saja sebenarnya angka-angka dari dalam tabel ini. Memindahkan saja angka-angka dalam tabel ini ke dalam script program yang ini. Sorry ya, ke dalam script program yang ini. Teman-teman tinggal pindahkan saja. Ya tentunya ya sebelum memindahkan ya teman-teman pun harus melihat dulu dari sini gitu ya. Melihat dulu bagaimana cara untuk mengetikan codingannya bagaimana. Misalnya integer peneklarasian dulu nama variabelnya misalnya tipe datanya apa, nama variabelnya apa dan ini tuliskan bracketnya menunjukkan banyak dimensinya. Kemudian baru dari sini itu kita implementasikan ke dalam kesini kan gitu ya. Sini. Oke, ke sini. Okay. Ke sini. Ini adalah satu contoh sederhana mengimplementasikan uh, apa namanya tabel array ke dalam program. Nah, pada contoh selanjutnya dalam script ini, sorry, dalam script ini kita akan coba menampilkan data mahasiswa untuk baris ke 0, indeks ke 0 dan kolom indeks ke 1. Kita sudah paham ya. Berarti ini adalah baris indeks ke 0 yang ini ya, dan kolom indeks ke 1 yang ini maka hasilnya adalah 200. ya. Kemudian, contoh lain. Saya akan menampilkan data mahasiswa, baris indeks kedua, kolom indeks ke 0. Oke, baris indeks kedua yang ini kita lihat yang ini. Dan kemudian kita coba lihat untuk baris indeks ke 0 yang ini, yang ini. Pasangannya adalah ini. Nah, sini ya tarik yang ini, adalah yang ini. Nah, maka hasilnya di mana? Hasilnya adalah yang ini. Tertarik, di sini kita tarik. Nah, hasilnya adalah 100. Nah, begitu contoh sederhananya bagaimana caranya untuk menampilkan data yang ada di dalam variabel ray. Ya, nah jadi kalau kita lebih perhatikan lagi secara mendasarnya, sebenarnya kita pun selain dapat langsung menentukan uh, nilai apa namanya saya akan menampilkan alamat yang keberapa dengan baris indeks keberapa, kolom indeks keberapa, kita pun dapat melakukan menampilkan seluruh isi dari data variable array tersebut dengan menggunakan fungsi for. Ya, ingat fungsi for ini banyak manfaatnya. Ini ya, saya ambil contoh. Di dalam contoh ini, di dalam contoh ini kita lihat, ini adalah baris yang saya beri tanda yang saya beri tanda merah, karena adalah ini baris, gitu ya baris, artinya tetapi itu adalah urutan kolom, sebenarnya ini adalah urutan kolom nah, oke, okay. maka kita akan melakukan pengulangan terlebih dahulu Tuh, ya pengulangan terlebih dahulu untuk dari sisi baris Tuh, ya. sorry ya, ini ada kesalahan ya sebenarnya ini itu uh, ya apa namanya yang ini itu sebenarnya harus ke sini nih ya nah, ini harus ke sini nih harus ke sini nah, sementara kalau yang ini Nah, sebentar kalau yang ini, ya, sorry, yang saya beri tanda warna ini, saya beri tanda warna ini, ini harusnya adalah ke sini. Fungsi for yang ini. Indeksnya adalah untuk menentukan nilai baris. So, ya, saya akan tandai, uh, tandai ulang. Saya akan tandai ulang. Yang ini adalah fungsi for yang ini sebagai fungsi untuk pengulangan baris. Sementara yang saya beri tanda warna merah inilah untuk fungsi melakukan pengulangan kolom. Ya, kita lihat di sini ya, fungsi for integer b. Ini b itu menunjukkan baris. Baris itu sama dengan 0, diawali dengan angka 0, kemudian diakhiri dengan panjang dari barisnya. Artinya panjang barisnya adalah ada 3. 1, 2, dan 3. Jadi nanti untuk uh, fungsi for baris itu akan melakukan 3 kali pengulangan. Tentunya diawali dengan indeks ke 0, 1 dan 2. Kemudian kalau untuk kolom, di sini akan ada pengulangan lebih banyak. Misalnya di sini ya, integer K. Ini itu menunjukkan integer kolom mulai dari angka 0. Yang ini ya, angka 0 yang ini. Kemudian K kurang dari 5. K kurang dari 5 itu kan berarti 5 itu adalah menunjukkan banyaknya kolom. Sementara kalau indeks adalah 5 min 1, hasilnya adalah 4. ya, karena ini kan kurang dari kan ya. Kurang dari, lihat tandanya. Ini adalah kurang dari ya. Bukan kurang dari sama dengan, tetapi kurang dari. Ingat kalau kurang dari tersebut berarti angkanya terakhirnya itu tidak terbawa. Ya. Maka terus menerus akan melakukan pengulangan untuk nge out ini. Ini menunjukkan nilai baris. Indeks baris ini menunjukkan indeks nilai kolom. Gitu ya indeks kolomnya. Jadi pada looping pertama ingat ya ingat pada looping pertama berarti nilai k-nya kan 0. Ini loop pertama, loop pertama nilai nilai kolomnya adalah 0. Masih dalam loop pertama nilai uh, sorry pada loop pertama nilai barisnya adalah 0. Ya kemudian masih dalam loop pertama nilai kolomnya adalah 0 ya ini baris pertama oh, loop pertama berarti pada loop pertama ini pada loop pertama ini kita ingat pada loop pertama ini gitu ya berarti nilai barisnya adalah nol nilai kolom adalah nol hasilnya adalah 150 oke okay. pada loop kedua ingat loop kedua artinya putaran kedua nilai barisnya masih nol kenapa masih nol karena untuk pengulangan yang kolom ini belum selesai belum habis, jadi harus dihabiskan dulu untuk pengulangan nilai kolom, ya, habiskan dulu 0, habiskan dulu kemudian 1, 2, 3, 4, baru setelah ini selesai, baru kita akan menambahkan pindah ke angka satu. Begitupun angka satunya pada looping selanjutnya adalah ini akan ulangi terus sampai habis dulu ini, ya. Setelah ini selesai pengulangannya yang kolom, baru kita akan pindahkan ke dalam. Penambahan peningkatan inkrement untuk nilai barisnya. tadi tadi contoh ya, pada loop pertama adalah 0 dengan 0, maka hasilnya adalah 150. Pada loop kedua, nilai barisnya masih 0. Ini loop kedua ya. Tetapi nilai K-nya sudah bertambah, kolomnya, menjadi 1. Maka hasilnya adalah 200. Pada loop ketiga, nilai barisnya masih 0 tetapi untuk nilai kolomnya sudah menjadi dua maka menjadi 180. Selanjutnya pada loop keempat pada loop keempat nilai uh, nilai barisnya masih nol sementara uh, nilai kolomnya sudah menjadi tiga bertambah satu maka hasilnya adalah 210. Begitupun seterusnya seterusnya dan seterusnya sampai dengan nilai barisnya menjadi dua dan nilai kolomnya menjadi 4. Artinya hasilnya menjadi 150. Oke ya, ini akan berulang 100 menerus sampai nilai kolomnya habis dan juga sampai nilai barisnya habis. Dan begitu seterusnya sampai dengan selesai. Pengulangannya dan tidak ada lagi pengulangan untuk diteruskan. Oke, jadi nanti hasil akan seperti ini ya. Ini hasil akan seperti ini hasilnya. Oke, hasil akan menjadi seperti ini. Nah, jadi begitulah teman-teman ya untuk mencoba melakukan apa namanya melakukan pengulangan atau melakukan implementasi uh, ray dua dimensi dengan menggunakan uh, Java jadi saya harap teman-teman dengan penjelasan ini teman-teman akan uh, lebih mudah untuk mengerti itu ya karena sebelumnya saya sebenarnya sudah pernah membuat video tapi kayaknya memang agak sedikit membingungkan ya jadi saya membuat video uh, pengulangan Oke, okay. sebelum saya tutup, biasanya kalau bertatap muka saya selalu memberikan dulu kata-kata sebelum perpisahan atau sebelum penutupan kelas ya dengan beberapa quotes gitu ya. Jadi saat ini pun saya akan mencoba lagi mengulangi kebiasaan itu dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Nah, seharusnya ini pun pada pertemuan pertama pun saya menuliskan ini ya, tapi tidak ya, saya mohon maaf, tetapi kita akan mulai dari pertemuan ketiga ini meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Jadi saya memiliki sebuah uh, uh, apa namanya sebuah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu ya sabar dalam menuntut ilmu. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Dari sini kita pun menjadi mengetahui bahwasanya rasa letih kita, rasa capek kita, rasa pengurasan energi kita, rasa pengurasan pemikiran kita, mungkin yang selalu kita terus menerus kita berikan dalam hal menuntut ilmu dan juga dalam hal ibadah lainnya, insya Allah itu akan cepat hilang. Nah, namun, kebaikan dari hasil rasa capek tersebut, insya Allah akan kita dapatkan di kemudian hari dan itu akan kekal. Sebaliknya, lo saat ini teman-teman senang dengan perbuatan maksiat senang dengan perbuatan dosa bahkan mungkin kita sudah merasa bahwasanya itu bukan lagi sebagai perbuatan dosa yaitu ya, itu sudah 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 terlalu jauh gitu ya kita melakukan perbuatan tersebut maka sesungguhnya rasa senang rasa bahagia itu akan cepat hilang bahkan mungkin beberapa menit yang lalu kita sudah melakukan perbuatan dosa itu kita sudah lupa bagaimana rasa senangnya Bagaimana rasa bahagianya akan tetapi akibat dari kesenangan tersebut, dari maksiat tersebut, kita akan temui nanti. Bahkan mungkin akan membuat kita merasa kesedihan yang berkepanjangan. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam hal ini. Mudah-mudahan teman-teman akan semakin, tiap hari itu akan semakin mengurangi, mengurangi, mengurangi perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan maksiat setiap harinya. Sayangi orang tua, salah satu caranya adalah dengan mengurangi perbuatan maksiat teman-teman saat ini. Oke, okay. Uh, wallahu ya. Sekian dari saya untuk uh, pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam